Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cara aktivasi Windows 10, caranya yang pertama kita koneksikan terlebih dahulu internetnya ya, teman-teman. Kita klik connect. Terlihat ya, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka File Explorer. Caranya File Explorer kita klik. Selanjutnya This PC kita klik. Selanjutnya This PC kita klik kanan. Kemudian Property. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya Change Product Key kita klik. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows is not activated. Artinya belum teraktivasi. Selanjutnya kita klik Change Product Key. Selanjutnya kita isikan produk key Windows 10 dari hasil backup sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membackup produk key atau lisensi Windows 10, untuk link tutorialnya sudah saya sertakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Atau teman-teman bisa membeli produk key Windows 10 original di toko software ataupun di online shop ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik next. Selanjutnya kita klik aktif. Di sini terlihat ya teman-teman, we are activated this copy of Windows. Artinya Windows sudah teraktivasi ya. Selanjutnya kita close saja. Nah, di sini juga terlihat ya teman-teman, Windows is activated with a digital licensi. Selanjutnya property Windows kita close dan file explorer juga kita close. Selanjutnya kita cek ya teman-teman, apakah aktivasi kita sudah permanen atau belum. Untuk caranya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu CMD. Selanjutnya command prompt atau CMD kita klik kanan. Kemudian run administrator. Kemudian yes. Selanjutnya di sini kita ketikkan perintah ya teman-teman. Perintahnya SLMGR spasi slash XPR. Kemudian enter. Di sini terlihat ya teman-teman, Windows Core Single Language Edition, the machine is permanent activated. Artinya sudah teraktivasi secara permanen ya. Selanjutnya kita tinggal klik OK untuk close dan command prompt juga kita close. Sekian ya teman-teman, cara aktivasi Windows 10 dengan lisensi atau produk key original. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.